Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku baru banget nyampe apartemen. Nah, ini tanggal 19 November 2023. Atas nama Adelia, keluar dari rumah sakit jiwa hari ini. Kok cepet sih keluarnya? Karena aku di sana sering ikut kegiatan yang melatih kesabaran, melatih pola makan. Terus? Jadi aku ditanya nyambung karena aku kan enggak sakit ya, cuma aku depresi, bukan sakit. Aku cuma depresi. Jadi sama dokternya sekali nanya, "Pak, kapan saya pulang?" "Udah, minggu depan pulang." "Udah, selesai." Terus ngomong apa lagi? Terus gimana ceritain ya awal mula kamu nyampe ada penyakit ini, nyampe kamu dibawa ke sini. Aku ceritain waktu aku 2016 di rumah sakit ini. Di situ aku ceritain awal mulanya, awal mula terjadi kiamat. Kiamat kubro itu. Menurut aku gak bisa apa-apa. Kenapa? Ya karena ini ada gangguan yang ada orang yang sirik sama aku, sama keluarga aku. Tapi aku mah husnuzon saja, jangan husnuzon lah sebelum suujon gitu. Terus aku ceritain sama dokter kayak gitu asal mulanya. Terus sampai dibawa lagi kedua kalinya tahun ini, dibawa lagi waktu abis sesar. Karena aku baby blues, kena baby blues. Aku sesar, aku melahirkan anak seorang cewek. Berat badannya 3 kilo, tinggi badan 51, dengan bersuami namanya Kusnadi. Aku lahir itu 17 September kalau nggak salah. 17 September pukul 00.45 aku melahirkan anak aku namanya Wapa Jahratunisa. Terus aku ceritain kayak gitu. Terus kenapa kamu bisa masuk lagi ke rumah sakit lagi gitu? Itu memang kemauan saya sendiri sama kesepakatan keluarga juga, sama kesepakatan ada jurungan dari Tehnopi Anti Pratiwi juga harus sembuh total, ya saya ikutin karena di sekeliling aku banyak orang-orang baik. Aku berterima kasih banget sama keluarga aku yang udah mau ngurusin aku. Saat aku lagi stres gitu, ada yang baik sama aku. Aku juga mau terima kasih sama Mak Eda yang penjual kerupuk itu. Udah mau ngurusin aku gitu ya. Kalau enggak ada dia, nasib aku gimana gitu. Aku telanjang gitu. Aku enggak sadar juga aku mau terima kasih sama suami aku yang selalu ada di belakang aku di saat aku sakit maupun senang gitu. Terima kasih juga sama orang-orang yang masih peduli sama aku, masih kasihan sama aku kalau aku telanjang, masih ada yang ngebajuin. Makasih juga buat staf Baladesa Tanjung sama staf Baladesa Kelurahan Bayur Kidul sama staf Kelurahan Baladesa Tanjung udah mau ngurusin aku. Makasih banget. Sekarang juga saya ketemu sama Teh Nopi mau ngurusin aku juga. Sebelumnya aku kalau nggak ketemu Teh Nopi itu mau ketemu sama orang tua aku dulu di Bekasi. Aku mau minta tolong gitu, aku pengen nginep di Bekasi dulu soalnya di kampung lagi nggak aman gitu. Nggak amannya apa? Nggak aman perekonomiannya lagi di kampung tuh lagi nggak fresh gitu, lagi panen gitu.
lagi enggak inilah, aku juga pernah flexing, kata suami aku, ayo kita sama-sama refleksing, tapi kita beda arah. Aku di rumah refleksinya nongkrong sama teman-teman. Kamu mau ke bapak kamu ya silakan, kamu mau kerja ya silakan. Terus terus untungnya aja Tenopi datang gitu. Jadi kita aku-akunya ikut Tenopi, suami akunya di sana refreshing otaknya sama teman-teman kumpul gitu. Jadi psikis aku sekarang sudah membaik dan udah pulih juga. Dan aku udah kangen banget sama suami sama anak aku. Waktu dijemput sama Tenopi itu, psikis aku itu lagi kurang baik. Ya waktu Tenopi nawarin mau meluk anaknya enggak, mau gendong anaknya enggak, aku tuh bilang enggak mau karena aku tuh kecil hati sama anak aku tuh gitu. Kecil hati kenapa? Karena aku enggak bisa apa ya? Enggak bisa ngasih susu sama anak aku gitu. Terus enggak bisa biayain. Jadi sekarang aku akan aku buktikan omongan orang kampung yang bilang Adel tuh gila. Akan aku buktikan kegilaanku dengan kegilaan kesuksesan aku gitu. Aku di sini mau kerja aja sama Tenopi, jadi apa aja aku mau, atau dikerjain sama temennya Tenopi. Dikerjain sama temen? Enggak, maksudnya aku dapat pekerjaan gitu. Maksudnya sama temennya Tenopi ke, sama saudaranya ke, sama Tenopinya ke, untung-untung sama Tenopinya jadi apa ke. Karena aku juga punya IQ yang IQ-nya tinggi ya juga, aku bisa ngobrol. Walaupun aku belum kuliah lah waktu itu. Kalau Tenopi nggak datang tuh ya, paginya aku mau ke Bekasi, mau ngomong sama papi aku mau kuliah gitu. Keburu Tenopinya datang gitu. Nah, ini hasil diagnosanya kamu bipolar afektif disorder. Iya, benar. Iya benar. Kalau punya uang suka ngasih-ngasih, benar. Apa uangnya mau ngasih-ngasih? Kan bipolar. Terus bipolar itu apa artinya? Katanya bipolar itu kalau punya uang gitu ya, nggak tahu batas waktu. Bukan gitu. Apa kalau bipolar artinya? Ini penjelasan bipolar ya, aku takut salah soalnya aku juga bukan dokter gitu. Suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati, mulai dari posisi terendah, depresi, tertekan, tertinggi atau manik. Penyebab pasti gangguan bipolar tidak diketahui, namun kombinasi genetik, lingkungan serta struktur dan senyawa kimia otak yang mengubah mungkin peran atas terjadinya gangguan. Ya, jadi kayak mungkin kamu itu dari mungkin lingkungan gitu, terus atau mungkin kamu pernah konsumsi obat nggak? Obat apa? Obat-obatan gitu. Enggak pernah. Waktu itu doang, waktu jadi janda. Apa? Sering obat? Sering. Obat apa? Yang kecil gini, pil. Iya. Jujur aja. Berapa banyak? Cuma satu. Satu hari satu, ngelap kapan lagi kalau suntuk banget pikiran. Jadi kamu pernah ngobat. Nah, makanya mungkin bisa terjadi hal itu karena faktor obat-obatan juga gitu kan. Obat-obatan itu kan tidak boleh dikonsumsi gitu. Sesuatu yang kita konsumsi itu kan pasti ada efek sampingnya. Gitu ya Mbak Adele.
Terus Mbak Adel mau kerja sama aku sekarang? Iya. Di mana? Di mana aja. Boleh. Tapi galak nggak nanti? Enggak. Enggak galak. Aku mau itu, Bu. Bu. Saya mau beliin kalung emas sama anak aku. Buat anak? Terus? Namanya Wafa. Aku mau beliin. Nanti kalau gajian beli kalung emas gitu. Emas putih. Terus? Biar itu tuh tanda waktu itu tuh anak aku gitu. Kalau emasnya dijual kan gak tahu. Ya janganlah, Bu. Enggak, kan katanya tanda. Terus kalau dijual gak ketahuan dong itu anak kamu. Ya masa keluarga suami aku kan gak ada sama dijual. Enggak, bukan maksudnya itu kan kamu bilang tanda kalau itu anak aku. Terus kalau kalungnya hilang, itu berarti tandanya hilang dong. Ya enggak lah. Ya enggak kan, berarti bukan untuk tanda, ya emang untuk bentuk kasih sayang kamu terhadap anak. Ya benar. Gitu. Ya. Nah, terus Mbak Adel, jangan minta pulang terus ya kalau emang mau kerja di sini. Iya. Jangan kabur, kalau emang Mbak Adel nggak betah mau pulang harus bilang. Iya, nanti dianterin gitu. Dianterin. Iya, makasih. Iya, terus apa lagi? Terus itu boleh nggak video call sama suami? Nomornya ada. Nomornya minta di Teh Mae, Mae Eda. Iya, aku nggak tahu. Mae Eda masih nyimpan nggak nomornya? Enggak, aku nggak nyimpan. Siapa yang nyimpan? Ya udah di Facebooknya aja. Atau di TikToknya. Ya nggak bisa lah, aku nggak main itu. Main TikTok nggak? Ngehubunginnya gimana? Ya kan... Kamu nggak ada nomornya? Aku nggak hafal, aku kan waktu itu buru-buru teknopinya. Terus? Mau ngabarin aku, satu minggu aku belum ngabarin sama sekali sama suami aku. Jadi takut, khawatir gitu. Katanya kamu kan pintar. Apa sih caranya yang apa sih bedanya kamu sama yang lainnya? Kalau aku tuh pintar ngomong. Jadi aku tuh pede ngomong apapun, pede walaupun salah juga pede, karena kemanusiaan itu harusnya kepedean. Kalau kepedean sama dipedein itu beda. Apa? Kalau kepedean itu percaya dirinya lewat mulut sendiri. Kalau dipedein itu, ayo dong, ayo cepetan ngomong ini, gitu. Terus? Karena aku kepedean, bukan dipedein. Kamu yang dari dulu cita-cita menjadi artis? Iya, penyanyi. Penyanyi apa? Pengen daftar Indonesia Idol. Ya kamu dari pagar udah diusir. Kenapa? Gak apa-apa. Kamu pasti heboh sendiri, enggak lah. Heboh sendiri nanti udah masuk terus teriak-teriak. Nanti kamu disangka ODGJ. Astagfirullahaladzim. Kamu bukan? Bukan. Oh, jadi kamu apa? Tadi, penyakit tadi. Apa itu tadi? Apa tuh penyakit implore? Bipolar. Bipolar. Terus? Bukan bipolar, itu bukan orang gila. Jadi penyakit sendiri. Tapi kamu depresi juga ya? Iya, sempet. Kenapa sih depresinya? Gak tahu, kacau gitu. Hati aku tuh kacau balau. Gak tahu gimana gitu. Udah terlampau kacau. Tapi sekarang udah sembuh? Alhamdulillah sembuh. Sembuh total nggak? Total. Kan udah dirawat tuh jalan. Masa nggak total? Oh, 9 kali 2? 9 kali. Kalau aku tematikanya ini, suka ini, suka nyontek, nggak tahu. 9 kali 2? 9 kali, oh bukannya 9, 9 kali 9. 9 kali? 9 kali 2, 10, 18. 5 kali 5? 5 kali 5, 25. Oke, udah nyambung. Pancasila?
Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Udah sembuh berarti nih? Udah. Aku juga pinter ngaji. Oh, coba. Enggak ah, malu. Nih, katanya pede. Enggak ada malu kalau pede mah. Takut ada yang komen, "Ih, kok gitu?" Enggak, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya udah, jadi Mbak Adel hari ini mau ngapain? Terserah Teh Novi. Nanti mau ke salon nggak? Mau dong. Mau diapain? Mau dikrimbat, mau diwarnain. So cantik. Emang cantik, bercanda, bercanda. Emang Mbak Adel cantik? Cantik, kurusin dong, bantuin kurusin badan. Aku ambil pisau ya. Yo, aku beset. Katanya mau kurus. Aja di itu lemaknya. Di kayak gitu tuh, di tuh. Treadmill. Olahraga. Aku seneng banget tau ketemu Tenopi lagi, berasa kayak ketemu bidadari surga. Apaan sih? Bidadari surga yang hidup di dunia. Amin. Ya udah, Mbak Adel mau ngomong apa sama orang rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang terdekat yang nonton, bilangin sama Kusnadi suruh DM ke YouTube-nya yang sekarang Teh Nopi tayang ya. Soalnya saya istrinya mau ngobrol gitu. Udah. Udah, apa lagi? Aku sayang kamu. Udah. Itu dong. Kangen banget sama Kusnadi. Sama anakku. Oke. Okay. Nanti aku nangis lah. Jangan nangis. Orang cantik gak boleh nangis, harusnya ditangisin. Ya berarti kamu gak apa-apa kan ikut aku dulu ya? Gak apa-apa. Seneng banget gak apa-apanya. Excited. Apa? Excited. Apa? Excited. 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 Iya. Yeah. Excited. Yes. Coba. Excited. Ya, yeah, oke. Okay. Yaudah, guys. Inilah perkembangan Mbak Adelia. Banyak banget yang nanya Mbak Adel sama Markona. Jadi rencananya insya Allah tanggal 23 November nanti kita mau ke Kendal lagi. Kita mau ke Semarang. Karena waktu itu dijanji juga sama Pak RT untuk datangin Markona. Mau kita obatin bagian ininya. Belakangnya ya, terus sama nanti kita mau cek-cek juga kondisinya Markona seperti apa guys ya. Ini Madel kondisinya sehat, jauh lebih baik, jadi semoga bisa konsisten karena harus konsumsi obat ya, gak boleh putus. Gitu, takutnya kalau putus nanti gak stabil lagi gitu, karena yang memutuskan untuk sembuh total itu hanya dokter, bukan aku. Jadi selama dokter belum memutuskan untuk sembuh, berarti harus konsumsi obat terus gitu ya. Iya. Nanti kita ke salon, aku mau pergi dulu sebentar ya. Iya.
Oke? Oke. Jangan bandel ya. Iya. Jangan ngamuk, jangan marah-marah. Di sini temennya siapa? Ada Bibi Ami. Ya udah. Oke? Iya. Siap? Siap. Mantul? Mantul. Tos lu dong. Oke guys, sekali lagi terima kasih banyak tuh kalian semua yang udah support, doain aku, jangan lupa tonton terus YouTube aku, Pratiwi Novianti, WRPNY, dan ada juga Facebooknya di sini guys, di follow, di subscribe, dan ditonton terus. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa selalu tebarkan kebaikan di dunia ini, bye guys.